Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كم بابا dan kum ibu yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, baru kita melaksanakan salah satu dari kebutuhan pokok kita, yaitu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima. Tidak biasa sih. Subhanallah. Harus masuk mulut dulu. Dah, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai di mana tadi? Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Sebab solat isya berjamaah diberi pahala setengah malam. Kalau kita sempurnakan lagi nanti dengan solat subuh berjamaah seperti solat sepanjang malam. Makanya rugi yang tak solat di sini. Dan rugi pula yang tak solat subuh nanti di sini. Dan lebih rugi lagi kalau tak solat. Nah, semoga Allah mantapkan hati kita dengan solat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata berbicara tentang Nabi ini mengasyikkan, menyenangkan, menenteramkan. Baru tentang bercerita tentang beliau, bagaimana kalau berjumpa dengannya, bagaimana kalau sudah hidup bersamanya. Ini yang terjadi dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat langsung, berinteraksi lama, maka mereka takkan pernah meninggalkannya lagi. Adapun orang-orang yang tak lama bertemu dengannya, jarang ikut pengajiannya, akan cepat goyang. Seperti orang-orang Arab Badui yang tinggal di dusun-dusun dan perkampungan, yang tidak menghadiri majelis-majelis Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya cintanya kepada Nabi itu sangat-sangat tipis atau sangat-sangat kecil. Tetapi sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain mereka, oh mereka tak tergoyahkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya keterkaitan kita dengan kepribadian seseorang itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Orang kita percaya, kita terkait dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ukuran suatu kebenaran itu pada pribadi seseorang. Sebab apa? Karena kalau dikaitkan dengan pribadi, senantiasa subjektif sifatnya. Kalau lagi senang diterima, kalau tidak ya ditolak.
kecuali hanya Nabi kita alaihi salatu wassalam yang boleh kita mengaitkan kebenaran dengan kepribadiannya langsung. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi itu dalam masalah syariat tak ada salahnya. Maksum dari segala kesalahan. Tapi kalau selain beliau, Abu Bakar, ada salahnya? Ada kesalahannya? Segan kita Ustaz. Abu Bakar mungkin berbuat salah? Mungkin? Mungkin apa enggak? Ayo kita belajar fikih nanti, baru paham kita bahwa ada di antara ijtihad beliau yang karena dalil belum sampai kepadanya bertentangan dengan dalil. Tentu saja yang paling sedikit kesalahannya setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu. Dia membuat suatu keputusan hukum ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta-merta beliau mencabut keputusan itu dan merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Baiklah, kembali kepada masalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi mencintai kepribadiannya itu adalah bersifat fitri. Tetapi mencintai agamanya, syariatnya, ini adalah cinta yang syar'i. Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena di antara sunnah, bila kita mencintai saudara sesama muslim, kita beritahukan, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, untuk mengokohkan. Lalu dijawab oleh yang dikatakan kepadanya, ahabbakallahu allazi ahbabtani fi, semoga Allah mencintaimu karena telah mencintaiku karenanya. Ma'asyiral kiram, Umar sambil menggenggam tangan Nabi alaihi salatu wassalam bi abi wa ummi wa radhiyallahu an Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang lebih aku cintai dari apapun, bukan siapa lagi, apapun, min kulli syai illa min nafsi, kecuali diri saya sendiri. Kalau cinta fitri, secara fitrah, antum mana lebih sayang, pada diri sendiri atau pada orang lain? Diri sendiri, fitrah. Ya Pak ya. Pada gitu lo enggak makan, biarlah dia enggak makan, kan itu kan. Nah, ini cinta ya sifatnya fitri, tapi sunnatullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ya Umar, belum." Belum lagi. Iya. Karena yang dituntut cinta di sini adalah cinta syar'i. Lebih tinggi daripada cinta yang bersifat sunnatullah bil kaun, cinta kauni. "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Belum sah, Mak Umar. Belum sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Allah. Yang pertama, Umar jujur. Secara fitrah saya lebih sayang pada diri saya daripada kepadamu ya Rasulullah. Tapi ternyata itu tidak cukup. Cinta fitrah saja tak menyelamatkan, tak membahagiakan, sampai mencintai secara syar'i. Kalau syarak meminta, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain.
Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya sendiri, dari ayah dan ibunya sendiri, dari seluruh manusia. Ini yang terjadi di awal-awal dakwah dulu, di saat harus memilih mencintai Nabi atau mencintai orang tua sendiri. Seperti yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair misalnya. Dia adalah orang yang paling dikenal taat dan berbakti pada ibunya ketika dia masuk Islam. Ibunya bilang, "Ya Mus'ab, kalau kau tetap ikut Muhammad, saya akan mogok makan sampai mati." Padahal Islam menyuruh kita, walaupun ibu kita tidak beriman dalam keadaan kekufuran, wajib tidak kita berbakti? Hah? Wajib? Wajib. Boleh tidak menyakiti orang tua yang bukan Muslim? Tidak boleh. Sah? Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau berbakti kepadanya. Tapi kalau dia mogok makan sendiri, gara-gara saya harus tinggalkan iman saya, harus tinggalkan kajian dengan Nabi alaihissalatu wassalam, apa jawabannya? Ya ummah, laqad alimat Quraisy alla ahada fi Makkah abarra biwalidatihi minni. Tidak ada orang di Mekah ini, seorang anak muda, yang mencintai dan berbakti pada ibunya melebihi saya. Nah, sudah terkenal. Masyaul kiram. Walakin wallah ya ummah, ingat ibu, law anna laki alfa nafs, kalau engkau punya 1000 nyawa, 1000 nyawa, mutti thumma mati, habis itu hidup lagi, mati hidup lagi, kharajat tilkal alf wahidatil wal ukhra ma raja'tu an dini. Andainya saya lihat ibu mati 1000 kali karena 1000 nyawa, saya tak akan meninggalkan agama saya. Tak meninggalkan agama saya. Ini cinta syar'i. Ini yang tak didapatkan oleh Abu Talib. Sah? Bukan dia tak sayang sama Nabi, sayang, tapi baru sayang bersifat kauni. Tidak sanggup dia nanti setelah mati, Abu Talib ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan agama nenek moyangnya. Sampai di detik-detik terakhir kita baginda Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi tetap mencintainya, sayang, berharap dapat hidayah karena pembelaannya yang tak pernah berhenti dari awal dakwah sampai Nabi, sampai dia mati. Siapa mati duluan? Nabi dulu. Abu Talib ketika akan meninggal, Nabi mendatangi pamannya, menunggui, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan au hajju biha laka indallah." Paman, ucapkan la ilaha illallah supaya saya punya hujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Sebab kalimat ini tak akan, apa namanya, siapa yang tidak mengucapkan kalimat ini tidak ada hujah untuk membelanya. Karena siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada harapan untuk masuk surga. Sebaik apapun, sebesar apapun andilnya dalam sosial dan kemasyarakatan, tapi tidak mengucapkan ini, tidak ada harapan masuk surga. Oh, di situ ada pula Uqbah bin Abi Mu'ayth. Hah? Ada di situ siapa namanya, Walid bin Mughirah, atau Walid bin Mughirah. Akhirnya apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ingat Abu Talib, ayahmu sudah bersusah payah menegakkan ajaran ini, mau tak kamu dibilang ayahmu masuk neraka? Akhirnya meninggal Abu Talib, bal ala millati Abdul Muttalib, tetap mempertahankan tradisi turun-temurun yang nyotaben adalah bertentangan dengan
dengan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akibat lebih mencintai kekufuran, kan kekufuran, daripada mencintai keimanan. Sehingga Abu Talib tidak bisa mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Sedih Nabi, sedih. Perih hatinya, perih. Tapi beginilah takdir ilahi yang harus diterima dengan lapang hati. Sampai Allah menegur Nabi alaihissalatu wassalam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa menjamin hidayah bagi siapa yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya ada hubungan antara silsilah keturunan Nabi mesti masuk surga tanpa hisab. Tidak ada hubungan. Karena Nabi sudah memberikan keedaman batta'a bihi amaluk lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya takkan bisa nasab mempercepat langkahnya. Dan contoh dalam sejarah ada semuanya. Abu Lahab terlaknat, paman kandungnya. Abu Talib mengakhiri hidup dengan cahaya yang redup, tidak bercahaya, akhirnya mati dalam kesyirikan, tidak bermanfaat nasabnya. Apalagi yang dah jauh-jauh sekali di belakang. Jadi tidak ada keadaan asal nasab Nabi mesti masuk surga, mesti maksum, tidak. Semua harus berjuang. Sampai Nabi katakan kepada anak perempuannya, ya Fatimah binta Muhammad. Ada yang lebih dekat dari Fatimah ke Nabi AS, di antara anak-anaknya ada yang lebih dekat dari Fatimah. Tidak tahu juga nampaknya, harus belajar sirah lagi nampaknya. Siapa putrinya yang paling dicintai oleh Nabi AS? Hah? Putrinya yang paling dicintai oleh Nabi AS siapa? Fatimah. Tentu ragu nampaknya. Hah? Fatimah radhiyallahu anha. Tapi apa kata Nabi kepada Fatimah? Ya Fatimah binta Muhammad. Tidak disebut bintu Rasulullah. Karena nasab. Rasul tidak bernasab. Nah, yang bernasab adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada asal ayah kiai anak langsung jadi langsung titisan ilmu, tidak. Asal anak ayah Rasul lalu anak seperti Rasul, tidak. Makanya Nabi katakan ya Fatimah binta Muhammad, bukan binta Rasulullah. Dia sebutkan inni la ughni laki indallahi syai'a, saya tak bisa membelamu di sisi Allah dengan apapun kecuali kamu sendiri yang usahakan. Maka berimanlah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan cinta kepada Nabi SAW itu adalah matlabun syar'i, tuntutan syariat. Tuntutan syariat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, ikut saya, pasti kalian akan dicintai Allah. Kalau tak ikut Nabi, tak akan dicintai Allah SWT. Maka cinta kepada Nabi itu adalah tuntutan syar'i. Allah yang mewajibkan kita mencintainya. Seperti dalam hadis tadi. Ayat ini turun kaum muslimin. Ada satu kaum mengatakan kami mencintai Allah. Mencintai Allah. Lalu kata Allah SWT, katakan hai Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah,
ikuti aku. Kalau kalian tidak ikut saya, berarti tidak cinta pada Allah. Maka cinta kepada Nabi adalah cinta kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa manfaat dari mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama tadi, satu adalah membuat kita beriman kepadanya. Beriman kepadanya dengan sempurna. Dan beriman kepada Nabi itu adalah syarat sahnya rukun Islam yang pertama. Yang kedua, bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita masuk surga. Datang seorang Arabi, orang Arab Badui, "Ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Orang kan suka nyari-nyari siapa manusia pertama, siapa manusia terakhir, kapan datangnya kiamat. Kan itu kan. Ada pula yang jadi yang meramalkan kemarin bahwa pertengahan Ramadan tahun lalu akan terjadi benturan besar, dentuman besar tanda datangnya kiamat. Ini sudah lama ilmu cocoklogi ini sudah sejak lama-lama dulu sudah berlaku. Ya, melibatkan ulama-ulama besar. Ya, orang skala Suyuti pernah juga meramalkan itu. Kalau orang barat Amerika juga meramalkan 2012 kemarin. Terjadi kiamat. Enggak usah yang seperti ini, enggak penting. Memang bunyinya hebat. Tahu bisa mendeteksi dekatnya kiamat. Tanda-tanda yang sudah sebutkan Nabi itu sudah sangat cukup. Nabi tak pernah menentukan tanggalnya. Nabi tak pernah menunjukkan kapan yang tanya itu kan terjadi pada hari hari Jumat. Jumatnya Amerika atau Jumatnya Jepang? Ini banyak orang mengingkari hadis-hadis Nabi gara-gara hari tidak sama. Ya, seperti Allah, seperti hadis tentang Allah turun ke langit pertama di pertigaan malam terakhir. Ada yang mengingkari, malamnya orang mana? Malam orang Papua atau orang Painan? Hah? Lalu kita tanyakan lagi, antum percaya enggak hari kiamat hari apa? Hah? Hari kiamat hari apa? Hari Jumat. Jumatnya orang Amerika atau Jumatnya orang Tokyo? Karena Jumat kan tidak sama. Oh, itu beda hukumnya. Alhamdulillah. Kalau gitu hukumnya juga beda. Yang mengatakan sama siapa? Hah, siapa? Ulang kembali. Yang mengatakan kiamat hari Jumat tadi siapa? Rasulullah. Yang mengatakan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir siapa? Rasulullah. Kenapa percaya hari kiamat Jumat tak percaya Allah turun? Jelas? Jelas? Alasan ini dibuat-buat, kok alasan ini tidak bisa dibuat? Kiamat itu datang tiba-tiba atau ada tenggang waktunya? Hah? 4 jam yang lalu kiamat di Turki. 5 jam setelahnya kiamat di Brazil. Begitu? Begitu? Hah? Terus kan hari Jumat. Pas di sana sudah malam, di sana baru terbit fajar. Lalu hari Jumat yang mana? Di sini terlihat siapa yang benar-benar mendahulukan Nabi daripada mendurukan akal dan pikirannya. Nah, di sini faedah yang ketiga, ketika kita beriman dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan perkataannya didahulukan dari perkataan siapapun. Masuk tak masuk akal? Allah tak pernah menanyakan masuk akal enggaknya. Enggak ada. Yang penting amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan bersama orang-orang beriman. Jelas? Enggak jelas. Enggak jelas. Anggap aja enggak jelas dulu.
Yang jelas bahwa beriman atau mencintai Nabi akan membuat kita mendahulukan Nabi dari siapapun. Jelas, Pak? Jelas. Kalau jelas, sudah selesai kita. Kalau tidak jelas, tidak selesai. Nah, bahwa bila ada orang mengatakan begini, lalu Nabi mengatakan begini, menurut akal saya yang begini benar, tapi menurut Nabi yang begitu salah. Maka cinta saya kepada Nabi alaihissalatu wassalam membuat saya lebih yakin ke Nabi alaihissalatu wassalam. Karena secerdas apapun manusia, tak ada yang mencapai kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secerdas apapun dan secermat apapun penelitian manusia, tidak ada yang sampai meneliti sampai ke langit sana. Ada biaya penelitian yang membiayai penelitian ke langit. Saya tidak daftar jadi tim. Ya, untuk mengecek benar enggak? Ya benar enggak? Kan banyak berita bahwa arwah kita diangkat ke atas, diserahkan kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Ya kan? Baik. Benar enggak? Kemudian malaikat-malaikat setiap hari bergantian, sip malam, sip siang, melaporkan amalan kita. Naiknya ke mana? Naiknya ke mana? Ke atas lagi. Melaporkan amal kepada siapa? Amalan kita dilaporkan malaikat kepada siapa? Kepada Allah. Kemana dia laporkan? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang membuat bedanya sahabat dengan kita. Sahabat kalau disuruh oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau kita, sami'na wa fakkarna thumma asaina. Kalau kita dengar, pikir dulu. Setelah tidak masuk dalam pikiran, kita tinggalkan. Mana yang hebat? Kita tuh sahabat. Makanya kalau nak mencintai Nabi, jangan lupa baca kisah cinta sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi belum selesai cerita Ansar tadi kan? Kan belum selesai cerita kaum Ansar tadi? Jangan dah lupa pula. Kaum Ansar tadi kan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalian sesat, Allah beri petunjuk denganku. Kenapa mereka sesat dulu? Karena tidak dapat wahyu. Yang mereka ikuti adalah, yang menyesatkan mereka dulu adalah akalnya. Iya Pak. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tidak kesasar di jalan? Pernah? Karena ikut apa? Ikut petunjuk jalan ataukah ikut pikiran? Hah? Bapak dan ibu-ibu yang pernah kesasar, kesasar karena ikut petunjuk jalan di jalan menuju Padang. Ya, ini jalan menuju mana lagi? Saya tidak tahu ni. Nah, atau karena mengira bahwa jalan ini lebih cepat daripada jalan itu. Nah, tidak paham. Saya tunjukkan sampai paham. 40 kali saya bikin contoh, saya buat contoh nanti. Biar paham. Saya karena menghindari macet di depan dari Sumbar waktu itu melalui Bangkinang, Pak. Bangkinang ada pekan raya waktu itu. Apa namanya? Hari lahir miladnya Kabupaten Kampar di Lapangan Merdeka itu, di tepi jalan negara itu ada acara. Masuk saya dari simpang Salo. Itu tahu ya simpang Salo ya, simpang Panca ya. Ya, ikut jalan lingkar. Rencananya keluar di Batu Belah. Saya tahu itu keluarnya di situ. Cuman saya pikir ini kan jalan mengarah ke timur. Pekanbaru dari Bangkinang mengarah ke timur. Saya ikuti terus jalan, tidak belok ke kiri. Harusnya belok ke kiri di perempatan itu. Saya ikut ke depan. Ternyata jalan itu dalam perkiraan saya tetap ke timur, ternyata balik ke barat. Coba bayangkan. Saya tersesat karena apa? Ikut pikiran dan perasaan. Jalan tak jelas, tapi saya tidak ikut yang jelas. Harusnya belok tak?
kita belok. Ada enggak kita beragama seperti ini? Ada enggak kita beragama seperti ini? Nida jelas petunjuknya, tapi ada belokan di sana. Kita ikut belok enggak? Ikut belok. Karena apa? Rasa-rasanya, kira-kiranya baik. Satu lagi, di Madinah saya diundang makan oleh seorang syekh kami berbuka, pas naik menuju Masjid Nabawi, nampak menara masjid itu. Menara masjid itu udah nampak. Ini jalan Amir Abdul Majid menuju jalan King Abdul Aziz. Enaknya ikut jalan ini sampai di perempatan belok kiri langsung ke Masjid Nabawi di pintu Malik Abdul Aziz. Tidak tersesat. Cuman karena pikiran saya jalan memotong ini lebih cepat. Tuh dah nampak menara Masjid Nabawi. Ikutlah jalan itu mengira-ngira dan rasa-rasa. Masih rasanya menuju arah itu. Tentu karena banyak rumah, hilang lagi menara tadi. Kan hilang lagi menara itu. Karena tidak ada petunjuk jalan dalam itu, jalan gang itu. Kemana saya sampai? Akhirnya, jangankan sholat isya di Masjid Nabawi, sholat isya di masjid lain pun tidak dapat. Apa sebab? Ikut pikiran. Rasanya masih mengarah ke Kuba, mengarah ke Masjid Nabawi. Akhirnya masuk kebun kurma orang, tiba-tiba sampai ke Masjid Quba. Ayo bayangkan, jauhnya 3,5 km saya tersesat gara-gara mengikut pikiran. Tentang ingat itu, makanya mengikut Nabi adalah lambang cinta iman kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena cinta ini syar'i. Kalau cinta tabii semua orang bisa. Tapi yang penting itu adalah cinta syar'i tadi. Kaum muslimin. Nah, apa jawaban Nabi? Enggak, cerita Ansar belum selesai, cerita Arabi belum selesai. Catat itu. Saya memang kalau sempat jadi tukang buat film ini, seniasnya belok-belok memang. Nah, hai orang Ansar, kalian sesat dulu, saya tunjukkan jalan. Benar. Dulu kalian miskin-miskin. Kenapa miskin? Disuruh perang sama orang Yahudi. Diadu terus. Yahudi produksi senjata, Khazraj dan Aus berperang. Hanya karena masalah kecil. Disuruh tawuran terus. Macam kita tawuran gara-gara main bola. Ya, tawuran main bola. Kadang tawuran karena judi. Nauzubillah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Lalu Allah persaudarakan kalian denganku. Betul? Ya benar. Wa kuntum fuqara alatan fa aghnakumullahu bi. Dulu kalian miskin-miskin. Ya kan? Bermusuhan, miskin, sesat. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dapat petunjuk, orang yang damai, yang penuh kasih sayang, sampai lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, sampai begitu mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan dulu miskin-miskin, sekarang jadi sudah Allah bukakan dunia bagi mereka. Allahu Akbar. Kaum muslimin. Nah, ini dah paham mereka sekarang bagaimana Nabi SAW bahwa saya kalau orang Ansar lewat satu jalan, orang lain lewat jalan, saya ikut jalan Ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya bagian dari orang Ansar. Nah, kata kunci di sini. Ala tardawna, wahai orang Ansar, kalian tak serida. Raja'an nasu bil ibili wal baqari wal aghnam wal amwal wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak rida orang-orang itu pulang bawa kambing, pulang bawa unta, pulang bawa sapi, pulang bawa rampasan perang lainnya, dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka menangislah mereka seperti anak kecil menangis.
Ternyata nilai Nabi itu jauh lebih tinggi daripada nilai sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, seganteng apapun bentuk dan rupa. Nabi lebih berharga. Akhirnya mereka pun menyadari kekeliruan dan buruk sangka tadi. Ya kan, mereka sebenarnya ada kekhawatiran Nabi balik ke Mekah lagi. Itu juga sebenarnya bukan masalah dunia semata, tidak. Mereka khawatir Nabi akan balik ke Mekah lagi. Tidak, saya akan tetap bersama kalian. Hanya mereka menyadari betapa besarnya nikmat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu miskin jadi kaya. Dulu berkalau, entah berkalau. Hah? Dulu bermusuhan, sekarang bersaudara. Dulu kalian tersesat jalan, sekarang kalian dapat hidayah. Tuan-tuan dah rasakan sendiri. Sebelum kita mengaji, berat sekali nak datang ke masjid ini. Sah? Berat. Nah, sebelum kita mengaji, berat sekali baca Al-Quran. Iya kan? Sampai Al-Quran, ya disimpan duit di situ tidak tahu. Hilang. Ya kalau ada waktu, ada kisah nyata terjadi. Ya, seorang ustaz yang ditugaskan dari kota jadi khatib dan imam di sebuah masjid di kampung. Nah, orang kampung gembira sekali dengan ustaz ini. Di samping ustaznya orangnya sangat gaul, sangat baik pergaulannya dengan masyarakat, ilmunya juga tinggi. Sehingga mereka sepakat setiap Jumat ustaz diundang makan ke rumah masing-masing. Datanglah giliran salah seorang tetangga dekat masjid, makan di situ. Sambil mereka menyiapkan belakang, istrinya tadi meletakkan sejumlah uang di atas meja, lupa menyimpan. Nah, ketika tadi pintu tidak dibuka, tentu tidak ada angin masuk. Sekarang ketika pintu dibuka, angin pun masuk. Lembaran-lembaran uang kertas itu diterbangkan angin. Tentu ustaz yang melihat itu, tuan rumah enggak ada di situ, kira-kira dimasukkan dompet atau gimana? Hah? Nah, tentu udah mulai curiga sama ustaz nampaknya. Masukkan ke dompet ya? Bukan. Dia kumpulkan, disusun rapi, karena di atas meja ada mushaf seperti ini, dia masukkan di halaman pertama sini. Kenapa halaman pertama? Supaya ketika dibuka, langsung nampak. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kaum muslimin, setelah ustaz pergi, sang ibu atau pengantin istrinya, ini masih pasangan muda, istri anaknya baru anak satu, masih dalam buayan. Tidak punya anak selain itu. Baru dia ingat, tadi bang, duit saya letak di meja ini. Dan kita tidak ada tamu hari ini kecuali ustaz. Memang jadi ustaznya risikonya tinggi tuan-tuan. Iya, risikonya tinggi. Makanya janganlah tuan-tuan jadi ustaz, saya aja lah. Tuan-tuan tidak akan sanggup, berat. Berat jadi ustaz tu. Yang mengira kita banyak duit, gitu juga. Iya, sampai mahasiswa bilang, ustaz duitnya banyak sekali, tidak pernah habis-habis katanya. Akhi, duit saya selalu habis, rezeki yang tak habis. Iya. Karena yang seperti tadi itu, sering saya lakukan juga dengan mahasiswa. Jadi bukan duit saya yang tidak habis, rezeki saya yang tidak habis, dan rezeki orang juga tidak habis. Kalau duit jangan tanya, malu saya. Kecuali kalau ada yang mau nanya berapa rekening saya sekarang, kalau nak nambah saya kasih tahu, kalau tidak jangan tanya isinya, bikin malu saya nanti. Masa dokter hanya segitu, ya kan? Tapi kalau ada yang nak nambah, saya berikan rekeningnya. Ada yang mau? Malu di sini, nanti di belakang aja namun. Tidak apa-apa. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya ustaz tertuduh. Anak di buayan tidak mungkin ngambil uang. Suami dah terus terang, saya tak tahu. Tentu istri, walaupun istri suka pelupa juga sebenarnya, tapi dia ingat betul, tidak ada saya ngambil. Tidak ada simpan tempat lain. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak saat itu, ustaz dicurigai oleh sang suami ini. Cuman istrinya bujuk dia. Dia rencananya nak mau bawa ke
forum mau dikasuskan Ustadz ini. Itu rencananya. Tapi istrinya bilang, "Bang, mungkin Ustadz itu udah jauh perjalanannya Pekanbaru, kepainan habis duitnya." Ya, habis duitnya, biarin aja lah, enggak apa-apa. Toh, ya mungkin dia lagi butuh. Atau anak kan tahun ajaran baru nih. Banyak takwilnya tahun ajaran baru, nak beli seragam, nak beli buku, kurikulum dan sebagainya. Ya kan kita nak kurang rezeki juga, Bang. Biarin aja, enggak usah lah masa ustaz dipermalukan. Untuk mau dia menerima bujukan istri karena masih muda. Kalau udah tua-tua lain lagi cerita. Nah. Iyalah ditahannya. Tapi yang namanya perasaan sakit susah hilang. Sejak saat itu hilang keramahan yang selama ini pada ustaz. La ilaha illallah. Sampai 6 bulan setelahnya datang pula giliran beliau lagi ngundang ustaz. Kan pakai giliran mereka ngundang ustaz setiap Jumat mesti ngundang ustaz makan. Ustaz enggak punya perasaan apa-apa. Orang enggak bersalah kan enggak ada yang takut dia. Cuman dia enggak ini apa namanya? Pergi ke rumah orang itu. Tapi sang suami tidak tahan lagi, dah pemuncak, dah penuh ininya. Ustaz, tidak nampak sama ustaz sikap saya berubah. Kan tetangga masjid, tentu sering bertemu di masjid. Biasanya sholat di belakang sini, dia sholat ujung sana. Cepat pun sampai tidak ujung sana, ujung sini. Pokoknya jangan ketemu sama ustaz. Temu di jalan, paling-paling dari jauh begini. Kalau dulu enggak, nampak ustaz, assalamualaikum ustaz, cium tangan pula ya. Nah, sekarang enggak. La ilaha illallah. Ya, saya melihat, cuman karena saya sibuk berdakwah, saya enggak terlalu memperhatikan sikap antum. Kenapa memang? Gini loh ustaz, tolong terus terang ustaz. Tolong terus terang. Ada apa? Waktu ustaz dulu pertama kali saya undang makan di sini, ingat tak? Ya ingat sekali, 6 bulan yang lalu. Ada apa? Ustaz, istri saya letakkan uang dalam jumlah yang cukup besar di meja ini. Setelah ustaz pergi, uangnya raib. Apa kata ustaz? Ada ustaz ngambil. Ustaz itu sambil menangis terisak-isaknya. Jangan pura-pura menangis pula ustaz, air mata buaya katanya. Ustaz sudah bikin saya menderita 6 bulan ini, sekarang menangis pula depan saya. Apa jawaban ustaz itu? Betul, saya ngambil uang itu. Cuman yang membuat saya menangis bukan karena kalian menuduh saya, enggak. Yang membuat saya menangis, ternyata Al-Quran itu sudah 6 bulan enggak kalian buka. Ketika kalian masuk ke dalam menyiapkan makanan, angin menerpa uang itu dan berserakan di lantai. Maka saya susun, saya letakkan di malam mushaf. Kalau tidak percaya silakan buka mushaf itu sekarang. Dibuka, masih utuh uang itu. Berarti maknanya 6 bulan Al-Quran tak dibuka di rumah itu. Wajar tidak ustaznya menangis? Wajar. Akibat tidak buka Al-Quran, korban perasaan. Maka tuan-tuan kalau ada yang sakit-sakit hati, baca Quran. Kalau ada yang curiga sama ustaz, baca Quran. Ada yang nuduh ustaz nyeleneh itu, ini dan itu, baca Quran. Ada yang nuduh ustaz ngajinya kaji baru, baca Quran. Tahu kita bahwa sebenarnya yang dibawa ustaz itu ada kaji lama. Yang lama tak kita baca. Kau muslim, jadi mencintai Nabi membuat kita bersama Nabi di akhirat. Datang Arabi tanya kiamat. Kapan kiamat? Nabi tak jawab. Tak perlu kapan kiamat itu, tak penting bagian itu. Tapi mada adat telah. Apa yang kau siapkan? Oh, ternyata orang ini cerdas juga. Hubbullahi wa rasulih. Saya menyiapkan cinta Allah dan Rasul. Jawaban best. Ya. Jawaban baik. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti di kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai.
seorang mahasiswa pasca sarjana bertanya sambil sedikit keberatan, "Ustaz, zaman Nabi kan dengan zaman kita berbeda, betul. Kulturnya juga berbeda, benar. Oleh sebab itu, apakah kita mesti seperti Nabi juga beribadahnya? Mesti seperti Nabi juga bergayanya? Kan kondisinya beda. Antum yang biasa ngajar di sekolah akademisi paham maknanya itu. Ini orang terpengaruh oleh virus pemikiran pluralisme bahwa agama itu dasarnya budaya. Jadi Nabi dulu dakwanya menyesuaikan dengan budaya Arab. Makanya orang kita berdakwah harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia atau Nusantara. Itu lahirnya Islam. Islam dengan nama-nama lain itu. Kalau saya jawab dengan alasan logis, filosofis dan sebagainya, lama perdebatannya. Tapi saya ingin menyentuh hatinya. Akhi, antum tahu enggak siapa yang pertama masuk surga? Siapa yang pertama masuk surga? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nak masuk surga atau tidak? Hah? Nak masuk surga atau tidak? Taib. Nak paling terakhir atau nak cepat masuk surga? Hah? Saya tanya, nak yang terakhir masuk surga? Tahu enggak yang terakhir masuk surga? Badannya gosong dibakar di neraka. Mau? Enggak. Ingin cepat-cepat masuk atau ingin lambat-lambat masuk? Cepat. Kalau antum nak cepat masuk, berdiri dengan orang yang cepat masuk atau yang lambat masuk? Hah? Andainya sekarang kita ini nak masuk apa namanya istana presiden. Kalau ikut menteri KSP, tuh KSP? Enggak tahu tuntunnya. Kepala staf presiden siapa? Pak Jenderal. Enggak tahu juga ini curiga nampaknya nih. Nah, konsulen. Pak Jenderal Muldoko. Antum kalau tahu dia yang pertama masuk istana, mau enggak dekat-dekat sama beliau? Kalau tuntun nak masuk istana, mau enggak? Atau ikut-ikut Ustaz Dasman aja paling terakhir masuk? Itu pun pas mau masuk diperiksa semuanya. Kaum muslimin, pasti antum dekat-dekat orang yang cepat masuk. Kenapa? Karena kita ingin cepat menikmati surga. Nah, oleh sebab itu Nabi katakan al-mar'u ma'aman, seseorang bersama orang yang dia cintai. Nah, cinta itu kaum muslimin, tengoklah anak-anak kita, bahkan kita yang dewasa senang dengan pemain fulan, pasti pilih baju nomor. Hah? Pilih baju nomor? Nomor yang dipakainya. Kalau antum suka dengan CR7 misalnya, bajunya nomor 7 terus itu. Ya. Ya kalau CR7 bisa nendang sambil salto. Awak? Tapi karena cinta, sayang, idola, ditiru. Sampai cara jalannya pun ditiru. Nah, sah? Padahal yang meniru seperti ini tidak ada untungnya sama sekali. Tidak dunia, tidak akhirat. Sah? Kita yang menjadi pendukung mereka rumah gubuk, mereka istana mega. Ada untung bagi kita? Tidak ada. Tapi kalau tuan-tuan mencintai Nabi dan menirunya, semakin kita tiru dia, maka semakin besar peluang kita menikmati dunia dan akhirat. Sekarang demikianlah dulu pada malam hari ini. Ya. Kesimpulannya, cinta itu dua. Cinta tabii, naluri biasa, fitri, dan cinta syar'i.
Kalau bicara cinta Nabi, yang menyelamatkan adalah cinta yang syar'i. Manfaatnya apa? Satu, menguatkan iman kita. Dua, menyelamatkan ketaatan kita pada Allah, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingin masuk surga. Keempat, ingin bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan dari sekarang kita, saya mencintaimu ya Rasulullah. Oleh sebab itu, semua yang datang darimu pasti lebih indah dari yang datang dari selainmu. Karena cinta itu sudah melekat. Nah, bila cinta sudah melekat, coklat semakin nikmat. Wah, itulah, jangan. Iya, bila cinta sudah melekat, rasa coklat semakin nikmat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Karena sudah jelas sekali, tidak ada tanya jawab. Ini kan tidak ada tanya jawab. Apa tuh Syekh? Nomor rekening? Ada juga pertanyaan Syekh? Kita tengok dulu. Kalau Pak Ayah tidak jawab. Hah? Nah, ada buka-buka. Yang mengikuti belajar Islam di kurang apa nih Syekh? Di HSI baik, online ya, dan terbiasa sunnah, tadbik sunnah learning, walaupun berkutat dengan kesibukan yang padat, sebab kita tahu bahan belajar ilmu itu wajib. Belajar ilmu itu wajib. Jadi apa hukumnya belajar? Itu pendapat saya tentang belajar di sini. Mohon maaf, saya tidak tahu apa yang itu maksud. Jadi saya bisa fatwakannya. Iya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengikutinya. Tanya pada yang tahu, ya. Tanya sama yang tahu. Ini yang HSI sama Syekh Abdullah Rai ini. Teruskan. Nah, tapi belajar online tidak lebih afdol daripada belajar offline. Ya, sudah kita tahu sama-sama. Karena offline itu ke masjid, langkah kita dihitung, duduk di masjid, datang malaikat dan sebagainya. Jangan karena online kita meninggalkan ngaji di rumah-rumah Allah ini. Bahkan saya katakan dengan sepenuh kepercayaan saya, bahwa ilmu yang paling barakah itu adalah di majlis-majlis di rumah Allah. Di bangku-bangku kuliah, bangku-bangku kuliah tidak seberkah yang ada di rumah-rumah Allah. Allah musta'an. Saya merasakan dua-duanya. Belajar di bangku kuliah, alhamdulillah di Madinah, saya di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah 15 tahun. Dari S1 sampai S3. Tapi yang paling barokah itu kajian duduk saya di Masjid Nabawi. Kenapa? Wallahu alam. Kalau kita belajar di bangku kuliah, ada campur niatnya. Satu, ingin mencapai strata tertinggi. Supaya apa? Jadi dokter. Ya kan beda dokter dengan yang bukan dokter. Yang kedua, kadang ingat nak ngisi absen. Ngisi absen. Sedang di masjid ada absen tadi? Tidak ada absen. Yang ketiga, tempatnya di masjid itu barokah. Di bangku kuliah tentu kurang dari itu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustaz, bagaimanakah ciri atau seperti apakah orang yang munafik? Orang yang bisa dikatakan munafik, dan apakah ancaman azab bagi orang yang munafik, baik dunia maupun di akhirat? Nah, antum baca surat Al-Munafiqun. Ya, yang menanya ini silakan baca surat Al-Munafiqun, nanti nampak ciri-ciri kaum munafik di situ. Kemudian baca juga sifat-sifat mereka di awal-awal surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Ali Imran dan An-Nisa. Banyak masalah munafik ini, banyak sifat yang Allah berikan.
Di antaranya adalah bila berbicara dusta dan bila berjanji mungkir, bila berbeda pendapat memusuhi dan melampau berlebihan. Ini ciri amaliyahnya. Ciri i'tiqadiyah lain yang dikatakan lain yang diyakini. Lain dikatakan lain yang diyakini. Kedua, suka bila orang kafir mendapat kemenangan dan sedih bila melihat orang Islam berkembang dan mendapatkan pencerahan. Ya, senang melihat kemungkaran terjadi dan sangat benci bila orang rajin mengaji. Kemungkaran dia pendukungnya, tapi orang mengaji dia penghalangnya. Ini diantara sifat orang-orang munafik. Makanya kaum munafikin ini adalah duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menyikut kawan seiring. Dia musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Susah untuk dideteksi, tetapi Allah berikan tanda dan ciri-ciri. Makanya setiap tanda mereka dapat kita deteksi. Cuman apakah kita menjatuhkan hukuman di dunia? Kita tidak bisa. Karena apa? Mereka mengucapkan asyhadatain. Kata Nabi, siapa mengucapkan syahadatain terpelihara darah dan hartanya serta kehormatannya, tapi hisabnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, kalau mereka dihukum menimbulkan fitnah, membuat orang lain tak mau masuk Islam. Tuh Muhammad membunuh orang munafik. Orang tak nyebut munafik, sahabatnya. Karena dia tinggal bersama di sekitar kita, solat bersama kita, puasa bersama kita, mengaji bersama kita, duduk bersama kita, makan bersama kita, belanja bersama kita, menikah lain pesta. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Tapi di akhirat hukumannya di kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saya seorang pemuda yang baru belajar ilmu agama, bagaimana sikap kita terhadap syubhat orang-orang yang mengatakan jangan terlalu dalam beragama nanti bisa sesat? Betul, jangan terlalu dalam. Ya. Jangan dalam-dalam. Allah katakan, Nabi katakan, jelas maknanya amalkan. Tapi kalau untuk dalam-dalam nanti berdebat jadinya. Sah? Datang salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjama'ah itu lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Jelas? Jelas? Di mana orang berjama'ah? Di Masjid Akbar Baitur Rahman, ya. Datang ke sini setiap waktu salat. Aman? Aman. Tapi kalau antum dalami, oh ternyata dalam mazhab Syafi'i hukum salat berjamaah hanya sunat. Antum baca lagi, sunat itu apa maknanya apa? Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan enggak apa-apa. Nah, kalau gitu, ya pilih aja enggak apa-apa. Akhirnya antum terlalu mendalami, akhirnya lemas. Tahu bahasanya, nyelam terlalu dalam nanti lome. Itu lome. Itu minum air kita dalam itu. Nah, oleh sebab itu Nabi memang melarang kita terlalu mendalami. Kalau sudah paham, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Kalau anjuran, dilakukan. Selesai. Makanya agama di masa sahabat itu mudah, senang dan sukses. Agama di masa kita belakangan banyak cerita, banyak sedikit bekerja. Bahkan lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Itu yang masalah. Akibat terlalu mendalami. Tadilah contohnya. Nabi katakan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Jelas? Apa yang disuruh Nabi? Bangun, salat malam, berdoa, minta ampun, kerjakan, selesai. Tapi ketika antum dalami, berdebat sampai pagi, solat malam enggak ada, ini tidak dipercayai. Sah?
Kan malam waktu mana katanya? Ya akhi, antum jangan ukur Allah dengan makhluk. Sah? Makanya saya bilang tadi, antum percaya tak kiamat hari Jumat? Percaya. Kiamat datangnya serentak atau beransur? Serentak. Kalau gitu, malam Jumat yang mana yang dimaksud? Jumat orang Jepang kah atau Jumat orang Brazil? Kalau antum tak percaya, oh berarti hadisnya tak benar. Berarti antum yang tak benar, bukan hadis yang tak benar. Betul itu, jangan terlalu mendalam. Tidak bagus. Tapi mengajilah seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada Nabi. Jelas, ikuti, sanggup. Kalau tidak sanggup, ya Allah menyuruh kita untuk bertakwa sesuai kesanggupan. Jelas ya? Oleh sebab itu, bagus itu keadaannya. Jangan terlalu mendalam. Nanti tersesat, betul. Tapi kalau maksudnya jangan terlalu mendalam, ya, setelah ngaji, dapat satu kaji diamalkan, dapat dua diamalkan, dapat tiga diamalkan, dapat empat diamalkan, itu dianggap mendalam, dia yang keliru. Tidak paham dari makna mendalami. Pahamnya? Hah? Hari ini dapat kaji kita mencintai Nabi. Kita cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa konsekuensi cinta Nabi? Kita dahulukan perkataan Nabi dari perkataan siapapun. Ya? Kita kedulukan Nabi dari diri kita sendiri. Artinya siap berkorban untuk menghidupkan sunnah Nabi walaupun kita dicela dan dicaci. Selesai. Antum kalau sudah terlanjur cinta, apapun kata orang, dunia milik kita. Kan itu. Iya, menikah. Kan ada dua orang menikah, istrinya orang paling cantik, dia paling jelek di situ. Tentu orang bilang, kalau biasanya kalau sepadan kan macam pinang dibelah dua. Ini enggak macam pinang dibelah dua sebelah pecah. Nah, kalau antum terpengaruh dengan perkataan orang itu enggak akan bahagia. Tapi biarin mereka ngomong di luar, yang penting kita bahagia, karena cinta itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sesuai tak sesuai. Ada cerita, cerita lagi lama nanti. Nah, lama lagi, tidak usahlah saya cerita, lain waktu aja lah. Nah, ada seorang perempuan cantik sekali, menikah dengan laki-laki jelek sekali. Apa akhirnya? Coming soon insyaallah. Ya besok aja, jangan sekarang. Sekarang juga? Tidak lapar, tidak ngantuk. Ini cerita Imam Al-Asma'i, Muhadditsu Syu'ara, Syair Muhaddisin mengatakan, saya pergi ke sebuah perkampungan, fawajadtu imra'atan ayya min ayatillahi bil jamal. Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik, mukjizat Allah dalam mencipta hambanya. Tahta rajulin aqbahin nasi wajhan. Tapi suaminya orang paling jelek pula di situ. Jadi saya heran, penasaran, kok bisa? Lalu saya tanyakan perempuan itu, atardaina an takuni tahta hadza? Kamu kok mau aja sama dia? Padahal keadaannya begini. Apa jawabannya? Ini jawabannya. La'allahu qad ahsana fima bainahu baina rabbih. Fa ahdani lahu fa ubajazahu Allahu bi. Dia dulu hubungannya dengan Allah itu baik barangkali, sehingga dia dapat hadiah menikahi saya. Wa amma ana, saya dulu tidak baik hubungan dengan Allah. Asa'tu fima baini wa baina rabbi fa aqabani bihi. Saya dihukum Allah menikah dengan dia. Nah, jadi kadang bagi seorang hukuman, bagi kita nikmat. Maka perbaikilah amal kita, perbaiki hubungan dengan Allah, insyaallah dapat yang dihukum. Makanya kalau jadi gadis cantik, jangan buruk-buruk perangai, nanti dapat hukuman nikah seperti dengan Ustaz Dasman. Kalau itu kaum muslimin, baik-baik kan. Mudah-mudahan kita sudah ganteng pula, dapat istri yang cantik dan salihah. Jelas? Jadi tidak usah didalami, dipahami dan amalkan dalam bentuk aplikasi. Selesai. Sebab yang mendalami itu yang banyak tersesat. Tapi bukan kalau makna jangan terlalu keras, mana pula keras kita? Orang berjamaah solat ada keras-keras, imam aja yang keras kan? Ya kan? Ya imamnya mesti keras bacaannya.
Kemudian kita sering baca Quran, keras malah, tidak juga keras. Justru Al-Quran melembutkan hati. Tadi saya katakan, Al-Quran melembutkan hati. Coba lihat, setiap sahabat dulu baca Quran itu rata-rata menangis dia. Apa sebab? Kalau dengan bacaan Al-Quran saja, apa? Lembut hatinya, apalagi dengan perintah dan tegah Allah SWT, pasti akan lembut lagi. Makanya keliru orang yang mengatakan, orang yang rajin baca Quran, rajin mengaji, akan menjadi sumber radikalisme, itu orang radikal yang ngomong itu. Orang radikal yang ngomong itu. Sebab dia sudah memaksakan pendapatnya pada orang lain. Tidak pernah Nabi SAW menyuruh kita menjadi orang keras dan memaksa. Cuman antum aja yang merasa risih dan terpaksa. Apa sebab? Kamu antum tidak bisa orang? Kamu tidak bisa orang? Bisa. Yes, ya? Itu namanya hasad. Awak nak dapat piti banyak. Bakojo tidak amal. Bisa? Tidak masuk. Hasad yang timbul. Oleh sebab itu, betul itu kaidah, jangan terlalu mendalami, nanti tersesat. Wallah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, walaupun tuan-tuan nampaknya masih melek juga, tapi mungkin dipaksa-paksakan. Nah, tidak. Mudah-mudahan pertemuan ini, walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan nanti tidak nampak saya di surga, tolong dicari. Ya, kalau sempat saya pula tidak nampak tuan-tuan, ada lebih nanti minta izin pada Allah untuk memberikan syafaat. Yang penting segala kekurangan tolong ditutupi saja. Kalau ada yang lebih bawa saja pulang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassubhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.